Kurang asem, setan alas! Siapa ini yang berani mecahin kacanya Meni? Kurang asem ya! Awas! Kita bakal dimarahin deh kita tuh, aduh! Aduh, yo, gimana nih, yo? Aduh, bakal diomelin, yo! Lihat, ini belum tahu ya! Hah, tuh dia bolanya! Ini awas kamu ya, belum tahu siapa Meni! Kasus nih. Yo, harusnya lu gak perbuat jangan nanya kayak gitu, yo. Gimana? Anak-anak. Siapa yang nendang bola ini, ayo? Yo. Yo, 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 yo. Kamu! Dasar lemot! Sudah berapa kali saya bilang, jangan main bola di sini. Lihat tuh, hasil perbuatanmu, kaca saya pecah semuanya. Lihat ya, mau tak apain bola ini. Nih, kamu lihat nih. Yo, yo, see yo, yo, tetaplah tersenyum.
sarapan deh. Kamu lupa ya? Vio kan masih diet nih, badannya udah gemuk lagi nih. Diet, diet, itu aja yang di pikiran kamu. Gimana sih? Vio, ini sekarang sudah jam berapa? Half as morgen, setengah 8 pagi. Harusnya kamu sudah berangkat ke kampus. Tapi ini apa? Kamu malah bikin semua orang di rumah ini jadi pusing gara-gara musik yang gila-gilaan ini. Kamu ini mau jadi apa sih, Vio? Hiben Alkrut, sudah besar. Masa kayak ABG terus? Abis deh kesabaran Mami. Mami akan ambil tindakan. Jaja! 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 Siap, Mpro. Ada tugas apa, Mpro? Angkat stereo set ini dan TV ini, juga semua CD yang ada di dalam kamar ini. Gara-gara barang ini, anak ini jadi males, gak mau belajar, dengerin musik terus. Betul. Jangan bengong, ayo. Siap, laksanakan. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Bang Jaja, mau dibawa kemana barang-barang saya? Sembarangan aja. Mami, apa-apaan sih, Mi? Gak boleh begini dong caranya. Kalau kayak begini, Mami tuh melanggar hak Vio sebagai anak. Terserah apa kata kamu. Tapi Mami hanya melakukan hak asasi sebagai seorang ibu atas kesewenang-wenangan kamu di dalam rumah ini. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh angkat kaki dari sini. Bekerai, ya? Mi! Ya. Hei lemut, kenapa lu nangis? Tanya bukannya jawab, dasar bego lu. Yoyo, kamu kenapa? Malah Yoyo robek. Kok nangis sih? Ada yang ngatain kamu lagi? Malah Yoyo robek, sambungin lagi. Yoyo, bolanya udah gak bisa disambung lagi. Nanti Kalela gajian, Kalela beliin ya yang baru. Yoyo gak boleh nangis. Gak mau, ini bola dari ibu hadiah buat Yoyo. Bego-bego doain cewek juga. Entah gue apa nih. Hei, yo. Lu mau cari perhatian Lela? Lela, lu ngapain ngurusin si bego? Lu abang telepon bukannya dijawab lo. Sekarang malah ngurusin dia lagi. Lela, bola Yoyo. Iya. Baruan lagi urusannya bisa panjang nih, yo. Bola Yoyo. Yoyo sekarang cepet-cepet pulang. Lela harus kerja. Lela mau kemana? Lela mau kerja, sayang, ya. Dah, Yoyo. Lela mau kemana? Lela kerja dulu, ya. Buat beliin bola, ya. Lela. Kak, ibu. Eh, bego. Tunggu lo. Lo mau lawan gue lo? Lo gak tau siapa gue? Lo mau godain cewek gue? Gue timpa lo. Kata ibu, kalau gak salah gak boleh dimarahi. Ibu-ibu, lo gue belum apa-apain udah mewek lo. Gue cocol beneran lo, eh. Anak tuyul, ini urusan gue, lu jangan kecampur ya. Gue kasih tahu ya, Lela tuh cewek gue. Lu kalau berani ngapa-ngapain dia, gue timpa beneran lo. Hansip, bukan Yoyo. Bukan. Yoyo nggak salah. Emang nih, Tante? Ya, ini datang lagi nih orang. Pak RT, ini anak harusnya dimasukin sel nih. Ini lagi kutil-kutil. Ngikutin-kutil aja. Bawa jadi rujak lo. Yo, lo berani ngerjain gue? Lo punya nyawa serep lo? Ini lagi kutil-kutil. Gue bebek jadi rujak lo. Betapa? Besar kamu, bocah kantor. Kamu tuh wong kere. Kok
belagu gitu loh, gak tahu diri. Ayo. Balayanya dirobekin. Gak ada. Sekarang bawa saya ke rumah orang tuamu, biar suruh tanggung jawab. Bawa kemana? Ayo, Pak RT, ayo tangkap. Ayo, pergi mana Pak RT? Gak mau. Yoyo gak mau. Ngejan! Risik lu! Ibu! Siapa yang kalian maksud dengan Wong Edan? Ya siapa lagi kalau bukan anak sampean? Lastri! Apa sampean ini orang iso lidi anak yo? Si Yoyo ini sudah menghancurkan rumah saya! Sampean tahu kan berapa harga kaca rumah mewah seperti yang saya punya? Pokoknya saya nggak peduli, sampean harus ganti. Kalau enggak, saya bawa masalah ini ke polisi. Biar Yoyokmu yang lemak otak iku kapok! Maaf kalau anak saya memang dianggap lemah otak. Tapi apakah pantas orang-orang normal seperti bapak-bapak dan ibu mengejar seorang pemuda yang pikirannya tidak lebih daripada seorang anak kecil? Dan apakah pantas batu ini dijadikan alat untuk menghukum sebuah kesalahan? Kalau memang ya, atas nama anak saya minta maaf. Tapi tolong, jangan perlakukan Yoyo seperti seorang penjahat. Walaupun bodoh, dia tetap saja seorang manusia yang punya perasaan dan hati nurani seperti kita. Ah, terserah. Kamu mau bilang apa? Pokoknya, kaca rumah saya itu harus diganti. Titik. Insya Allah, akan saya ganti Jeng Menik. Tapi saya harus bicara dulu sama bapaknya Yoyo. Bener ya? Tak tunggu duitnya hari ini. Kalau sampai enggak, awas loh. Jangan cuma janji-janji gombal aja. Ibu duduk di sebelah kamu. Ibu tahu kamu pasti sembunyi di sini. Apa yang membuat kamu takut pulang, Yo? Yoyo nakal. Kan tadi Yoyo pecahin kaca jendelanya Tante Meni. Tapi Yoyo nggak sengaja, kan? Kan tadi Yoyo main bola sama teman-teman, Bu. Itu ada bola, Yoyo tendang. Oh, bolanya terbang, Bu. Prang! Kena kaca jendela teman-teman nih. Yoyo takut. Emang Yoyo salah? Yo, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita itu berani menyadarinya dan gak malu untuk minta maaf. Yoyo ngerti kan maksud ibu? Jadi Yoyo harus minta maaf? Iya dong. Kan yang bikin salah Yoyo. Jadi Yoyo harus minta maaf duluan. Dah, sekarang kita pulang. Terus Yoyo mandi, sholat isya. Terus ke rumahnya Tante Meni, minta maaf. Gak mau. Yoyo gak mau, Yoyo takut. Tante Meni itu kan galak. Orang teman-teman bilang, Tante Meni itu kayak nenek sihir. Nanti Yoyo disihir. Yoyo, dengar ya.
Yoyo tahu nggak kenapa ibu ngasih nama kamu itu Satrio? Karena Satrio itu artinya satria. Satria itu apa sih? Satria itu ya artinya orang yang berani mengakui kesalahannya dan dia tidak pernah takut untuk minta maaf. Nah, jadi ibu yakin Tante Meni itu pasti maafin kamu kalau kamu minta maaf, yo. Mau ya, yo ya? Gitu dong, itu baru namanya anak ibu yang pinter, yang cakep kesayangan ibu. Ya, nah sekarang kita pulang ya. Yoyo, semuanya di mana kamu? Ayo keluar, bikin susah orang tua. Kamu kira gampang cari duit? Bapak banting tulang dari pagi sampai malam buat ngidupin kamu. Pak, udah apa sabar? Sabar, sabar. Kamu tahu berapa harga kaca jendela itu? Jang Meni minta ganti 300 ribu. 300 ribu! Separuh dari gajiku sebulan. Apa itu gak keterlaluan? Ayo keluar, ayo! Keluar Pak, kamu! Pak! Ada setan! Saya mohon, Pak. Jangan pukul Yoyo lagi, Pak. Saya mohon. Kasihan dia. Kasihan? Kasihan apa yang perlu dikasihan anak badal seperti itu? Dia pikir karena dia... Dia bikin malu kita. Dia bikin seenaknya. Apa dia berhak? Dia pikir dia berhak bikin susah kita. Ayo, ayo, keluar! Oh. Bapak, Bapak mau Yoyo bikinin kopi? Malah ketawa, anak setan! Keluar! Ayo! Anak s***! Pak! Udah, Pak, udah! Pak! Yo, lari, yo! Yoyo, lari! Ibu, Yoyo lari kemana? Cepat! Yoyo! Jangan lari kamu! Yoyo. Jangan lari! Lepaskan, Lasri! Lepaskan! Yoyo! Lari kemana kamu? Yoyo! Cukup! Jangan sakiti anak kita lagi, Pak! Eh! Awas kamu! Jangan coba-coba menghalangi saya! Anak itu pantas diberi pelajaran! Tapi ini bukan sepenuhnya salah Yoyo, Pak! Dia itu lagi main bola sama teman-temannya! Namanya juga anak-anak, Pak! Bela lagi! Bela lagi! Ini akibatnya kalau kamu selalu melindungi anak kamu yang cukup, Pak! Jangan kamu caci maki anak kita sendiri! Emang Yoyo bodoh? Yoyo Yoyo biar saja orang lain yang menghina anak kita. Tapi jangan Bapak. Kenapa? Saya ini bapaknya. Saya berhak melakukan apa yang saya anggap perlu untuk memberi dia pelajaran. Tapi saya juga ibunya. Saya juga berhak untuk membela anak saya. Saya yang melahirkan Yoyo dengan susah payah, Pak. Iya. Kamu yang melahirkan anak yang menjadi kutukan buat keluarga kita. Anak seperti itu pantasnya dihukum. Dihukum! Astagfirullah. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi, Pak. Hanya Allah yang punya hak atas penghukuman. Kita ini orang tua hanya bertugas untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, Pak. Tapi apa salahku, Lastri? Apa salahku hingga aku menerima cobaan seperti ini? Aku sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Tapi apa yang Tuhan berikan? Apa? Hanya kesusahan, kesusahan, dan kesusahan. Istighfar, Pak. Istighfar. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima dengan lapang dada. Iya. Tapi kenapa harus anak kita, Lastri? Kenapa harus anak kita? Karena dia adalah anak pilihan. Yoyo adalah rahasia Allah yang suatu hari pasti ada jawabannya. Allah pasti punya rencana di balik semua cobaan ini. Kamu harus yakin, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, kapankah cobaan ini berakhir, ya Allah? Anakku satu-satunya yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi keluargaku, ya Allah. Ah, tapi malah,
bintang-bintang di langit, bintang-bintang di langit. Yoyo mau jadi anak pinter. Yoyo mau bapak bangga. Yoyo mau jadi anak pinter. Yoyo mau bapak bangga. Apa sih? Nggak kangen ya sama gue ya? Kita itu udah seminggu nggak ketemu, wajar aja. Tapi kita kan udah sepakat masalah schedule. Jadi buat gue, lo nggak perlu tanya itu lagi karena lo udah tahu alasannya, oke? Gue bingung ya, kita itu pacaran. Kok mau ngedating sama lo aja harus pakai schedule sih? Kayak ketemu sama siapa aja. Oh, please dong, ini masih pagi gitu loh. Ntar aja ngebahasnya, gue masuk kelas dulu ya. Buat aku aja, boleh kan? Aduh, masih ada aja tuh Nora. Enggak, maksud aku biar aku yang gantiin. Udah deh. Gila ya lo ya. Vi, kenapa sih? Lo tuh sebentar mesra, sebentar ribut. Ya kalau ribut masalah prinsip boleh dong. Lo berdua tuh gak tahu sih yang namanya Sandi orangnya kayak gimana. Posesif banget tau gak sih lo? Dia itu ya, maunya gue pacaran sama dia, yang setiap hari gue harus nemenin dia, harus sama dia, terus ya nggak bisa dong. Emangnya gue emaknya yang tiap hari ngurusin dia? Gila itu orang. Kan mesra. Ah, udah nggak zaman. Udah deh, lo berdua nggak usah ngebahas lagi ya. Daripada ngebahas masalah cowok, mendingan kita ngebahas untuk show ntar malam. Gimana? Oke, yuk. 2, 3, 4, 5. Aduh. 6, 7, 8, 9. Udah dong, Pak. Makanya, ya. Jangan diulangi lagi, ya. Ya, insya Allah, Pak.
apa nih, Pak? Yoyo, lihat. Ini semua karena ulah kamu. Kalau kamu mau mendengarkan pelajaran, boleh-boleh saja. Tapi jangan mengganggu. Akibatnya teman-teman kamu berkelahi. Ingat ya, ini peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu masih mengganggu, Bapak akan laporkan ke kepala sekolah untuk melarang kamu main di halaman sekolah ini. Ngerti? Bangun, gue ambil lagi nih duitnya. Ih, gak boleh, Neng. Kalau duitnya diambil lagi, nanti rezekinya seret. Iya, so tau. Ngomong-ngomong, Neng, kapan-kapan Bang Jaja boleh lihat Neng nyanyi di kafe biar gaul kayak anak muda zaman sekarang. Iya gak? Lu tuh malu sama pala. Ini botak juga, botak Metallica, Neng. Rp50.000 bisa ngopi. Kamu jadi mengingatkan Mami sama ulah seorang pencuri, Vio. Tidur sih? Sekarang udah jam berapa, Mi? Terasmanya kumat lagi loh. Mami nggak perlu basa-basi kamu. Sekarang kamu jelaskan, dari mana kamu sampai pulang larut malam begini? Kita kan sudah sepakat dengan perjanjian jam malam di rumah ini. Loh, kenapa Mami jadi ngomongnya sinis-sinis begitu? Hidup apa yang kamu jalani? Tapi Vio nggak sejelek yang Mami pikir. Argumen apa yang kamu bisa berikan sama Mami kalau proposal skripsi kamu ditolak sama dosen? Huh. Mi! Mami tuh tega, tau gak? Mami sampai periksain file Vio. Sampai periksain barang-barang Vio. Habis itu apa lagi, Mi? Mau semuanya Mami tahu. Karena Mami gak pernah percaya sama Vio. Gak percaya? Nehor? Tidak. Mami hanya mengantisipasi supaya kamu lebih bertanggung jawab atas studi kamu. Apa Mami salah? Vio gak bilang itu salah kok. Tapi cara Mami dong, Mi. Cara Mami yang Vio gak bisa terima. Mami lihat aja. Vio akan buktikan sama Mami kalau semua yang ada dalam pikiran Mami tentang Vio itu salah. Dan Mami akan nyesel karena Mami udah underestimate sama Vio. You have need fail to pretend, Vio. Tidak usah banyak omong, tapi buktikan saja ya. Oke? Ini sudah kali yang keberapa kamu mengajukan outline? Sudah dua kali, Viola. Dua kali?
Kamu hanya punya kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan skripsi. Loh, jadi outline saya yang ini? Iya, tidak diterima. Ditolak. Gue udah janji. Kalau gue gak nepatin janji gue, gue bisa diomelin lagi. Emang rese-rese itu dosen. Maafin ya, Yo. Dulu nangis. Ya, awas! Gimana? Gue udah bilang apa? Vio, please control your emotion. Hah, lu ya sendiri pada main kebut-kebutan, marah di jalan raya lagi. Tahu sendiri deh akibatnya. Udah dong, Fer. Gue ini lagi panik. Kok lu bukannya nenangin gue, malah bikin gue tambah panik sih? Maksud gue, kita tuh mesti siap menerima kemungkinan yang lebih buruk lagi. Apa? Kenapa? Mbak, mbak. Silakan masuk. Yo, enggak apa-apa kan? Yo, enggak apa-apa kan? Yo, 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 enggak apa-apa kan? Mas. Mas. Mas enggak apa-apa kan? Tadi saya yang nabrak, Mas. Saya yang salah. Saya minta maaf ya. Saya benar-benar minta maaf, Mas. Tapi Mas nggak perlu khawatir. Semua biaya pengobatan biar saya yang bayar, Mas. Saya yang tanggung. Saya mohon, Mas, Mas jangan laporin saya ke polisi ya, Mas. Saya mohon. Orang kaya. Aduh. Aduh. Saya mau pulang. Ibu. Saya mau pulang. Sabar yo, yo. Sabar yo, bentar lagi yo pulangnya yo. Udah yo. Iya yo, udah. Jangan ya, nangis yo. Lagi yo. Yup. Silakan. Gimana, Dok? Saya menduga telah terjadi trauma pada otak kecilnya. Mungkin akibat tabrakan tadi. Tapi dugaan saya itu harus didukung dengan CT scan. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Makasih. Saya permisi. Makasih. Ya. Dufer, bener kan? Yang gue takutin itu terjadi juga. Udahlah, kamu tenang aja. Sekarang gue harus gimana dong? Gimana kalau kita kerjain aja? Oke. Tante,
Kita cuma ngingetin aja lo ya. Hati-hati sama bapaknya si Yoyo. Bapaknya Yoyo itu preman kampung. Iya enggak? Iya. Kemana-mana bawa golok. Yang benar. Iya. Hobinya aja ngajakin orang berantem. Dikit-dikit bacok, dikit-dikit bacok. Hati-hati tanda, harus jaga jarak. Nanti dibacok lo. Terus gimana dong? Yaudah deh tante, mendingan sekarang kita damai. Damai gimana? Pernah gak tau. Duit kali maksudnya. Terus urusan sama dokter gimana? Ya tante, itu gampang. Tante, Yoyo kan udah sadar. Gimana kalau kita bawa pulang aja? Terus duitnya kita kasih Yoyo. Pasti gak bakal marah. Iya gak teman-teman? Nah benar itu, benar. Tapi... apalah, kasih aja. Daripada urusannya panjang. Lu mau dilaporin sama bapaknya si Yoyo? Gak suka bacok tadi. Cepet duitnya. Daripada dikorok. Mau dijadiin kambing guling. Kasih aja deh. Iya deh. Cepet. Rasanya manis asam asin. Ya ampun, masa cuma segini? Masa cuma segini, asam asin. Baido, gimana kalau kita kasih tau babinya? Yoyo, ya. Jangan. Wih, dong, semua semua. Ayo, tambah lagi ya. Semua semua. Duitnya dong semuanya. Semuanya. Uang kan bisa dicari, nyawa kagak bisa. Udah cepet. Jadi kambing guling. Uang bisa dicari, nyawa kagak bisa. Nyawa kagak bisa. Tuh. Bener tuh. Gorok lo, hati-hati lo. Cepet. Lama bener. Udah banyak duit, jangan dibagi lagi. Waduh. Tapi kan kalian janji ya. Jangan bilang sama siapa-siapa. Iya, gampang kan, Tante. Ada duit, semuanya gampang. Asal ada duit. Beres, Tante. Itu mana sakit. Yang penting udah ada duit. Gampang. Ini cocoknya gue yang megang nih. Nggak cocok lu. Ini kan gue. Lu masih kecil. Uangnya bener. Lu cuma uangnya aja, lu cuma uangnya aja. Gue juga. Nah, baru kan ada yang lu enggak lu nyium aja. Ini gue yang megang. Sopet lu. Tega banget sih, gue cuma ngasih dia 500.000. Apa artinya uang segitu dibanding kecelakaan yang udah dialamin? Lagian, uang segitu mana cukup sih buat berobat? Mana dokter bilang dia harus di-scanning? Scanning kan mahal, belum lagi biaya yang lain. Gue malah nyogok dia supaya pulang. Ya Tuhan, gimana kalau sampai tuh cowok cacat dan menderita seumur hidup? Namanya Mas Yoyo. Orangnya tinggi, terus badannya gede, pakai kacamata, terus rambutnya ke depan-depan gitu, Pak. Mas Yoyo. Perasaan orang sini enggak ada yang namanya Mas Yoyo. Ada juga Yoyo Lemot. Lemot. Iya. Yang orangnya ini apa? Otak lemah. Otaknya lemah, badannya aja gede, tapi otaknya
Bergaulnya aja sama anak-anak singkong. Tapi kalau itu yang Neng cari, itu tuh yang lagi main bola tuh, Neng. Noh? Buset. Tuh pada pakai baju seragam bocah-bocah. Dapat duit di mana dia? Udah pada pakai baju kostum segala. Hebat ya. Unjuk mulu, Neng. Ya, ya tuh.